Kecelakaan maut yang melibatkan antara dua mobil yakni Grand Max, Terios, dan satu bus terjadi di Tol Jakarta Cikampek Japa KM 58 pada Senin 8 April 2024. Kepolisian mengatakan bahwa seluruh penumpang di Grand Max meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Saat ini, kepolisian masih melakukan fase identifikasi terhadap beberapa orang. Pihaknya masih mengidentifikasi 13 korban yang meninggal dunia dalam keadaan luka terbakar. Sementara, kepolisian sudah menemukan identitas pemilik Grand Max, yakni Yanti Setiawan Budi Dharma. Korban tersebut beralamat di Matraman, Jakarta Timur. Pihak kepolisian meminta agar keluarga yang mengetahui datang ke RSUD Karawang dengan membawa data yang memperjelas identitas korban. Misalnya saja sidik jari dan karakteristik gigi.